Assalamualaikum semua. Adam di sini. Dan saya perlu cakap pelan-pelan sebab nanti orang bangun. Jadi esok saya nak pergi KL. Jadi di SST episode 3 saya tak jadi buat. Jadi saya dah packing. Ini ialah bag saya di sana. Jadi ini ialah bag adik saya dan ini ialah bag saya. Jadi sekarang saya nak tidur. Jadi saya akan jumpa awak pada jam 4 subuh esok. Okay, jadi semua sekarang jam 5.13. Jadi sekarang subuh. Jadi saya dah kemas bag saya dan ready. Jadi saya ada bawa duit, ada RM30 dalam dia. Jadi mari kita jalan dulu pergi airport. Okay, jadi sekarang nenek saya dah hantar saya pergi airport. Jadi kami nak check in semua dan nak kepsi lah sekarang. Okay semua, saya dah habis makan. Jadi flight kami jam 10. Jadi kami tunggu di sini sampai jam 10 dan sekarang jam 8. Jadi tinggal 2 jam lagi. Semua, saya sekarang di tempat pintu gate A7. Jadi sini ialah perjalanan dari KK pergi KL. Jadi ini ialah kapal terbang itu yang di A8, tapi A7 belum ada. Jadi sebenarnya kami punya flight jam 10. Jadi sekarang baru jam 9.05. Jadi saya akan tunggu. Jadi seperti yang awak tahu, banyak orang berbaris. Jadi kami sekarang nak naik kapal terbang semua. Jadi sekarang kami di gate 7. Jadi kami nak masuklah ni sekarang. Saya dekat kapal terbang sekarang. Jadi saya perlu off saya punya telefon, nanti ganggu pesawat punya signal. Jadi saya akan off dan jumpa awak di KL nanti. Sekarang dah tengah hari. Jadi saya makan menu saya, itu Uncle Chin Chicken Rice. Jadi saya akan makan dulu. Jadi begini dah bentuk dah. Dan saya akan makan dulu. Okey semua, jadi kami nak sampai sudah di KL. Jadi seperti yang awak tahu, ini ialah pemandangan dia kalau awak boleh nampak. Jadi mari kita tengok pemandangan dia di bawah. Inilah pemandangan dari bawah semasa orang berjalan. Jadi ini mungkin Pahang kali. Nah, sekarang kami dah keluar dari kapal terbang. Jadi kami tak pergi tempat itu, tempat check in, sebab kami tidak check in atau check or out satu bag pun. Jadi bag kami di sini, semua kami kasih masuk dia dalam kapal terbang. Jadi sekarang kami nak keluar dari tempat ini. Cuma jadi sekarang kami nak tunggu aunty saya. Jadi dia nak ambil saya. Jadi kereta dia KL guys, KL. Ya, sekarang kami di KL lah. Jadi apa nama kereta tu? Honda. Honda. Kalau GTR. Kalau jumpa bagi tahu kami ya. Later. Semua, kami dah sampai rumah. Dan depan rumah saya ni ada restoran dan nanti saya belanja char kway teow. Jadi kami nak pergi sana untuk makan kat sana. Jadi jumpa awak kat sana. Ini ialah hari kedua kami di KL. Jadi sekarang jam 9 pagi. Jadi kami nak pergi satu restoran yang
Selalu orang KL lepak. Di semua nama tempat tu, nama tempat tu apa? Gerai Wangsa Malam Mati. Ah, Gerai Wangsa Malam Mati. Jadi kami dah nak sampai, jadi ini gerai-gerai lain. Jadi mari kita makan roti canai. Jadi saya punya makanan dan makanan nanti dengan adik saya dah sampai. Saya nama Melo. Jadi sekarang kami nak makan. Meanwhile, sekarang kami di Melaka Mall. Jadi seperti yang kau tahu, shopping mall dia terlampau besar dan kami akan pusing ni macam 2-3 jam dan kami akan keluar dari sini. Jadi semua kami dah beli swimming suit. Jadi pasti kami nak pergi sini lagi untuk beli barang lagi. Jadi sekarang kami nak ambil saya punya kakak sepupu di sekolah. Later. Cuma sekarang kami nak pergi ambil saya punya kakak sepupu. Dia sekolah dekat mana? CBN. Kami Bukit Nanas. Saya tak tahu di mana sekolah tu. Jadi agak jauh lah dia punya sekolah. Dan sekolah tu ialah sekolah perempuan ya. Kamu dah boleh sekolah sana lelaki. Tapi semua, jika kamu tahu itu adalah KLCC. Jadi bentuk dia cantik. Jadi kalau kamu dah tengok ni KLCC, janganlah tengok ni video. Korang nak tahu satu benda tak? Apa ada kat atas saya ni? Yup, betul. Di atas saya ni sekarang ada KL Tower. Jadi saya nak bergambar sekarang kat sana. Jadi jumpa kamu nanti. Later. Semua, sekarang kami nak pergi Bukit Bintang. Bukit Bintang lah. Yes. Bukit Bintang dekat dia punya penjara, hotel. Penjara. Jadi kami nak tidur sana satu hari dua hari lah. Semua, kami dah sampai hotel dan ini pemandangan dia cantik sangat. Mari saya kasih tunjuk kawan. Inilah pemandangan shopping mall satu ni dan ini ialah shopping mall apa nama dia? Fahrenheit. Jadi semua, sekarang saya nak tukar baju sebab saya nak mandi kolam dia, swimming pool dia. Jadi saya akan cari beg saya, tukar baju dan saya akan mandi dulu. Kamu semua, dia punya kolam ni agak cantik dan pemandangan dia pun cantik sebab bangunan depan saya ni ialah bangunan Tun Razak. Jadi ini adalah dia punya kolam dan ini ialah bangunan Tun Razak. Bangunan terbaru yang akan jadi bangunan tertinggi di Malaysia lah. Jadi semua, kami dah tukar fikiran yang esok baru kami mandi tu kolam. Dan hari ni kami akan pergi Pavilion Mall untuk shopping hari Friday, banyak big sale. Jadi kami akan pergi sana sekarang. Later. Jadi yang tahu banyak lampu kat sini. Jadi macam New York City dan banyak orang bagi balon sebab hari ni hari Jumaat kan. Jadi banyak promosi, jadi dia bagi balon ni secara percuma lah. Ini yang kau tahu, banyak benda yang macam dikaitkan macam New York City lah. Jadi semua dalam dia ada ni macam Mickey Mouse sebab Mickey Mouse birthday ke-90 kan tahun ni. Hari ketiga kami di KL dan kami nak mandi kolam dulu. Saya akan keluar dari hotel ni lah. Jadi saya baru nak keluar. Jadi sekarang jam 10. Jadi kami nak keluar dari sini untuk check out. Jadi ini ialah bangunan Tun Razak tu waktu pagi dan kami akan keluar lah.
sekarang jam 12 kami kerja kami kerja di mana. Meanwhile, okay semua. Sampai sekarang kami tengah makan di Pyeongchon, jadi seperti macam BBQ juga. Sebab ayam dia macam ayam dari Korea. Jadi kami tengah tunggu ni dan saya dah ada milk tea. Jadi mari kita tunggu dan saya makan dulu. Jadi saya punya makanan dah sampai. Jadi saya akan makan dulu dan kami akan pusing-pusing Pavilion Mall ni lah. Semua, jadi saya dah makan. Jadi ayam paling sedap bagi saya ialah ayam madu ni. Jadi ayam dia bagi saya bagi 4.5 rating bintang. Jadi kedai ni pun saya bagi 4.5 rating bintang. Jadi rating bintang berapa? Ya, macam nak bagi 5/5 bintang lah. Tak masuk akal. Berapa bintang? 100 bintang. Okay, jadi itulah result terang. Jadi kami nak keluar ni pergi shopping kot. Jadi kami kemas ni dan kami akan keluar dari sini. Later. Semua, jadi kami dah nak balik ni. Tapi masa kami naik lift tu adik saya tiba-tiba hilang. Tak tahu mana dia pergi. Jadi saya dengan aunty saya sakit kepala dan teriak macam orang gila je. Jadi kenapalah dia hilang. Jadi kamu semua, kami sekarang nak balik ke rumah. Jadi jumpa kamu di sana later. Semua, jadi sekarang kami di GB Cinemas. Jadi kami nak tengok Fantastic Beasts ni. Jadi kami tengah beli popcorn semua dan lepas ni kami akan tengok tu movie lah. Semua, jadi wayang dah habis. Jadi kami ingat ada post credit. Jadi tak ada. Jadi kami nak keluar dari panggung wayang ni sekarang jugalah. Wah, jadi sekarang hari ke-4 kami di KL. Jadi kami nak bergerak di stesen kereta api. Jadi kami nak pergi Batu Gajah. Batu Gajah di Perak. Yes, Perak. Jadi Batu Gajah di Perak. Jadi kami akan pergi ke KL Central untuk naik kereta api dan bila sampai sana saya akan sambung ni. Semua, ini ialah Istana Negara. Jadi kami lepas je. Semua, jadi kami sudah dalam kapal terbang. Kami dalam dekat stesen kereta api, dalam kereta api sekarang. Jadi kami nak jalan dulu ni. Jadi inilah pemandangan di tingkap saya. Kadang-kadang dia jadi hutan, kadang-kadang saya nampak bantar-bantar bangunan ni. Jadi saya akan tinggal sampai saya keluar dari stesen ni lah. 2000 years later. Nah, jadi kami dah nak sampai sudah. Jadi sekarang di Parong. Jadi lepas ni di Batu Gajah. Jadi destinasi di Batu Gajah. Dan kakak punya kakak sepupu dan rumah saya dan tunggu sana. Dan jumpa waktu di sana. Jadi kami sudah tiba di Batu Gajah punya stesen. Jadi kami akan pergi ke Lumut, pergi rumah mamak saya. Jadi mari kita pergi sana later. Okey semua, jadi saya dah sampai rumah mama saya. Jadi ini ialah bilik saya. Jadi lepas ni kami nak jalan lagi pergi pasar malam dia. Jadi sekarang saya akan jalan dulu. Itu sajalah untuk hari ni semua. Jadi kami punya event semua dah habis. Jadi minggu depan saya akan buat lagi vlog. Sebab kami akan pergi ke Kuala Lumpur balik. Jadi kami semua like to my channel. Wait. Minggu depan kami nak pergi tambah. Jadi jangan lupa saksikan episode yang terbaru. Goodbye.